Jelas bahwa dari klien kami masih membuka pintu maaf dan mohon bagi pihak-pihak yang sering memframing, karena kami sudah pelajari juga ada beberapa akun-akun yang secara sengaja memframing klien kami, yang kami lagi perhatikan dulu, nanti begitu memang bukti kami langsung akan laporkan ya. Tetapi bagi yang melakukan komentar-komentar negatif, mohon lebih bijak lagi dalam bersosial media, karena implikasi dari media sosial ini tidak bisa dihilangkan. Nah, ini yang kita jaga. Jadi Sarwenda ini, tentangnya dia mau hal-hal kecil lalu dipermasalahkan, ini sudah tahunan. Ya, karena sudah tahunan, perlu ada klarifikasi yang jelas dan tegas yang disampaikan Sarwenda bahwa itu semua hoax, itu semua hasil framing orang-orang tidak bertanggung jawab. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.